Aja. Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Crozer. Di video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara mengklaim hadiah dari Amazon Prime yang drop ke-16 ya. Karena kita sudah tahu kita susah untuk mengklaim drop ke-16 kali ini. Nah, sekarang itu ada bos yang dimana kita bisa mengklaim drop ke-16. Nah, ini bosnya itu dari channelnya IE. Kalian boleh subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, dan jangan lupa kalian masuk ke grup IE officialnya ya, yang ada di Facebook. Dan ini dari dia juga. Nah, di sini kan kita lihat ke menu event, kita ke Amazon paling bawah, kita klik pergi sekarang. Nah, otomatis di sini akan terhubung dengan Amazon Prime yang dulu kita sudah klaim ya. Nah, di sini saya akan bagaimana cara tutorialkan cara mengklaim drop ke-16 ini di video sekarang. Sebelum kita lanjut dengan pembahasan videonya, langkah baiknya yang belum subscribe, subscribe dulu sekarang dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info event menarik lainnya. Langsung saja cek this my video. Oke, teman-teman semuanya, di sini saya sudah masuk di home screen HP saya. Pertama-tama kalian ke menu pengaturan dulu ya. Kita di sini kita lihat, nah di menu Google itu saya cuman ada satu akun Google. Ini pun yang baru saya buat tadi, yang masih baru. Jadi kalian harus ada satu Google-nya ya, dan yang baru. Yang kedua, kalian download aplikasi namanya Amazon Prime ya. Kalian sudah tahu lah, kalian download, sudah download, kalian langsung masuk ke Prime videonya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita login buat akun Amazon baru, oke. Nah, nama pengguna terserah kalian. Terus masukkan email kalian yang sudah buat tadi. Setelah itu kata sandinya jangan lupa masukkan. Lalu kalian klik lanjutkan. Kalian simpan sekarang boleh. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita tunggu masuk ke email kalian ya. Untuk masuk ke enter OTP. Kalian masuk ke Gmail kalian. Nah, di sini ada Amazon verifikasi, ada angkanya juga, kita salin. Oke, kita create your Amazon account. Oke, kita tunggu. Nah, setelah masuk di Amazon Prime-nya, kalian klik ke barang saya. Kita secara langsung saja cara pembuatannya. Kita klik pengaturan, lalu kalian terus scroll ke bawah, nanti ada yang namanya kelola akun. Oke, kita tunggu lagi. Nah, setelah kelola akun, kalian klik mendaftar. Nah, di sini ada muji coba gratis 7 hari Anda. Kalian klik saja. Nah, setelah itu kalian klik langganan. Nah, di sini kalian disuruh masukkan ID yang akun baru kalian. Bentar. Oke, memproses. Oke, di sini pembayaran berhasil, wajibkan pembayaran Anda, kita lain kali saja ya. Di sini gratis ya, gak berbayar, masih uji coba. Nanti kan kalian harus membatalkannya ya, biar gak ditagih. Oke, setelah selesai, ini selesai ya, kita hapus semuanya. Setelah selesai, bagaimana cara mendapatkan drop 16 nya kita langsung masuk ke aplikasi yang namanya nah, di sini kita cari aplikasi official ML Crash. Nah, di sini sudah sediakan oleh channelnya IAD. Nanti kalian boleh login menggunakan emailnya. Nanti saya akan di kolom deskripsi saya akan simpan. Nah, di sini kalian klik login ya. Oke, setelah login confirm, lalu kalian klik boss. Setelah kalian boss, kalian masukkan ID email kalian.
Lalu kalian masukkan server, jangan pakai itu ya, jangan pakai kurung buka tapi pakai spasi, lalu send verifikasi kode. Nah, setelah file notice ada, lalu kalian masuk ke Mobile Legend kalian. Oke, di sini saya skip dulu biar nanti kalian masukkan di sini kode verifikasinya. Setelah itu kalian login verifikasi kode. Oke, setelah itu kalian disuruh login menggunakan Amazon Prime yang sudah kalian buat tadi, yang baru ya. Lalu passwordnya masukkan. Lalu scroll ke bawah, keep missing in. Oke, kita sign in. Nah, di sini suruh memasukkan OTP-nya. Kita masuk ke email, apakah ada? Oke, bentar. Not now aja ya, kita. Oke, kita langsung login sukses. Lalu kalian klik bos lagi. Nah, di sini ada claim drop. Oke, fail not. Nah, oke, sukses ya. Di sini ada Amazon drop 16-nya, kita sukses untuk diklaim. Oke, kita langsung masuk ke Mobile Legend-nya. Oke, teman-teman, kita sudah masuk di ML-nya, mailbox. Nah, di sini ada Amazon Prime Bundle ya. Wah, lumayan sih. Kita bisa mengklaim Amazon drop ke 16, kita screenshot lalu kita klaim. Kita klaim aja. Oke, kita oke, kita buka. Kita buka langsung yang peti Amazon Prime-nya. Ini ada satu ya. Apa ini? Hadiah berikut secara acak: premium skin, magic well potion, fortune meteor, bundle kupon. Wih, magic poison dong, 3, lumayan guys. Ya, lumayan banget ini buat skin legend. Oke, teman-teman, mungkin segitu saja pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Jadi jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info event menarik lainnya. Sampai jumpa di next video. Bye.